Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sepanjang bersama dengan jemaah di surah Al-Mukhlisin ini telah banyak juga bacaan doa dan zikir yang kita ambil. Mudah-mudahan Allah Ta'ala taufikkan kita setelah kita belajar, kita dipermudahkan untuk beramal dengannya, untuk beramal, istiqamah beramal dengannya, kemudian kita sebarkan kepada orang lain. Sesungguhnya insan yang paling wajar kita sebarkan ilmu tersebut adalah orang dalam rumah kita, isteri dan anak-anak, yang patut kita usahakan agar dapat beramal dengan doa-doa mudah yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya sekadar mengulang kaji sedikit tuan-tuan, ya. Setiap kali kita keluar dari rumah, jangan lupa kita baca doa pendek sahaja, bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Pendek mudah sahaja. Kemudian balik nanti nak masuk dalam rumah, bacaan masuk dalam rumah pun tidak panjang. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Apa tuan-tuan? Doa pendek-pendek ni rugi kalau kita tak aman. Yang panjang-panjang tu mungkin orang kata payah sikit ustaz. Tapi yang pendek-pendek ni kita usahakan insya-Allah. Kemudian setiap kali masuk dalam masjid, masuk dalam surau, kita baca bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kemudian Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya, kita baca bismillah, kita selawat ke atas Nabi, kemudian kita mohon agar Allah Ta'ala buka pintu-pintu rahmatnya. Masuk dalam masjid, dalam surau, kita disuruh berdoa agar Allah bukakan pintu-pintu rahmat. Macam kita pernah bincang sebelum ini, masuk dalam masjid, dalam surau, banyak pintu rahmat Allah. Pintu solat, rahmat dalam solat, zikir, doa, dalam majlis ilmu dan sebagainya. Kemudian, mudah-mudahan Allah ingatkan kita kejap lagi nak keluar surau, keluar masjid, kita baca bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kita baca bismillah, kita selawat ke atas Nabi, kita mohon kepada Allah, ya Allah, aku mohon kurnianmu. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kurnian Allah dari sudut rezeki dan sebagainya. Elok juga kita tambah sikit lagi masa keluar daripada surau. Doa ni sangat penting. Saya tengok jarang-jarang disebut dalam buku-buku doa di tempat kita ni. Doa yang ringkas tapi sangat memberi kesan sebenarnya, sangat perlu kita baca. Iaitulah kita iringkan dengan baca Allahumma'asimni minasyaitanir rajim. Allahumma'asimni, ya Allah, kau jaga hamba-Mu ini minasyaitanir rajim, daripada syaitan yang derjam. Tuan-tuan tengok Nabi ajar kita selepas keluar masjid, keluar surau. Tuan-tuan kalau ikutkan kita rasa kita kemas dah iman ni mari masjid surau. Tapi tuan-tuan, Nabi beritahu setiap kali kita keluar masjid, keluar surau, rupanya kita lagi kuat perlukan pertolongan pada Allah, kerana ketika itu syaitan datang menyerbu untuk ganggu kita. Sebab itu kita minta tolong, ya Allah, kau jaga, kau lindungi hamba-Mu ini daripada segala gangguan syaitan yang menyesatkan, merosakkan dan sebagainya. Baik tuan-tuan, itu doa-doa ringkas yang kita sebut. Begitu juga bacaan-bacaan sebelum bangun tidur, bacaan ketika mana bangun tidur, telah pun kita sebut beberapa bacaan ringkas. Jemaah sekali-sekala rajin-rajin buka doa buku-buku yang buku ini yang telah kita baca kan, ataupun kalau tak ada buku ni, tuan-tuan boleh buka sahaja dekat tuan-tuan dalam smartphone kita, tuan-tuan download sahaja soft copy e-book kita bertajuk Perisai Muslim itu dekat Google tu, ataupun dekat apps, dekat Play Store tu, tuan-tuan download dan boleh ulang kaji doa-doa tersebut. InsyaAllah, moga-moga dipermudahkan untuk kita beramal dengannya insyaAllah. Baik, pada malam ini kita sambung seterusnya tuan-tuan. Kita telah masuk pada bacaan zikir doa Nabi SAW ketika mana berada pada waktu pagi dan petang, ataupun kita istilahkan sebagai azkarus sabah wal masak, zikir pada waktu pagi dan pada waktu petang. Dilihat di dalam hadis-hadis Nabi yang sahih bahawa diriwayatkan banyak bacaan-bacaan yang dibaca oleh Nabi ketika mana berada pada waktu pagi dan ketika mana berada pada waktu petang. Jadi antaranya ada dihimpunkan dalam buku kita ini, Syekh Dr. Sa'id Wahab Al-Qahtani telah menghimpunkan dalam kitabnya Hisnul Muslim ini. InsyaAllah kita sambung di antara yang telah kita ambil tuan-tuan, bacaan-bacaan yang boleh kita semak di sini. Ini kita masuk pada bacaan yang pada muka surat 76
pada muka surat 76 yang ada buku dengan kita, ataupun yang ikut soft copy itu boleh rujuk pada bacaan yang ke-27 pada zikir pagi dan petang. Cari pada bacaan Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr, wa a'udhu bika min azabil qabr, la ilaha illa anta. Betul tuan, bacaan ni nampak macam panjang sikit ya. Jadi kita cuba permudahkan jemaah semua untuk bagi senang ingat. Yang bacaan ni kita dah start sikit baca sebelum ini, cuma saya tak habiskan baca daripada hadisnya. Untuk mudah ingat, tuan-tuan, bacaan ini ada dalam maksurat. Kalau siapa rajin baca maksurat pagi petang ada. Kita ingat tuan-tuan, pertama sekali kita mohon pada Allah, Allahumma ya Allah afini fi badani. Tuan-tuan ingat keyword dia, kata kuncinya adalah perkataan afini. Dalam bahasa Melayu kita terjemahkan afiat, kesihatan. Ya Allah, kau beri afiat, kau bagi kesihatan. Pada apa tuan-tuan? Fi, ingat bahasa Melayu kita pun sebut badan, orang Arab pun sebut badan. Fi badani, cuma tambah ya kat belakang tu dengan maksud tubuh badan aku. Boleh dapat yang pertama tuan-tuan? InsyaAllah yang ni yang senang. Ha, kita tu hafal. Balik rumah dah sibuk dah, tak sempat nak ngapain. Ya? Terus ingat malam ni terus insyaAllah. Allahumma afini fi badani. Ya Allah, gunakan kesihatan pada tubuh badanku. Kemudian tuan-tuan ulang lagi sekali. Allahumma afini fi sam'i. Ya Allah, kau gunakanlah kesihatan, keafiatan pada apa? Tuan-tuan ingat sama', kita belajar sifat 20 sama' basar kan. Sam'un maksudnya pendengaran. Sam'i pada pendengaranku. Allahumma afini fi sam'i. Ya Allah, kekurniakan keafiatan, kesihatan pada pendengaranku ya Allah. Yang ketiga, ulang balik Allahumma afini tadi. Masya-Allah, tak susah pun, kita dah hafal tadi. So kita just ulang Allahumma afini fi. Sekali lagi guna sampai fi tu, cuma tukar. Kalau tadi sam'i, tuan-tuan ingat basar. Basar itu penglihatan. Basari pada penglihatanku. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. Ya Allah, kekurniakan keafiatan, kesihatan pada penglihatanku. Kemudian tuan-tuan tutup dengan la ilaha illa anta. Kalimah tauhid, la ilaha illa anta. Dalam maksurat dia tidak habis sampai dekat situ ya. Eloknya kita baca seperti mana diriwayatkan dalam hadis yang sahih ini. Kita tutup dengan kalimah tauhid, la ilaha illa anta. Saya tutup tadi, maksudnya saya sebutkan dengan maksud kita jadikan dia sebagai satu perenggan dulu. Ha, sebab kalau nampak nak sambung ni panjang lagi ni. Okey, kita set kat otak kita, yang tu dia satu set dulu. Okey, satu rangkap doa dulu. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basri, la ilaha illa anta. Okay, habis satu. Then kita turun bawah sikit. Seterusnya kita doa pada Allah, kita minta apa? Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr. Ya Allah, sesungguhnya hamba-Mu ini mohon berlindung dengan-Mu ya Allah daripada kekufuran, minal kufri wal faqri, dan kefakiran. Kufur dan fakir. Ya. Baik, nanti kita tengok huraian ya. Kemudian ulang sekali lagi, wa a'udzu bika, aku mohon berlindung dengan-Mu ya Allah min azabil qabr, daripada azab kubur. Kufur, fakir, fakir maksudnya al-faqr, maksudnya kemiskinan, kefakiran, dan kita mohon juga berlindung daripada azab kubur. Sekali lagi kita tutup dengan kalimat tauhid, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta. Dapat tuan-tuan? InsyaAllah. Ha, kena bagi dapat tuan-tuan. Kalau tak hafal jangan balik, boleh? Jangan balik rumah, bagi hafal dulu. Bini terima masa pun tak balik sebab tak habis hafal ni. Ha, kalau kena buat nyata tuan-tuan, baru dia semangat sikit nak ngapain. Sebab langkah masuk dalam rumah dia macam-macam dah. Eh? Bukan senang kita nak mengapan. Jadi peluang tuntut ilmu ni kita bukan sekadar majlis ilmu datang kita untuk halwa telinga,
Tidak begitu saja tuan-tuan. Kita datang memang untuk kita nak untuk ilmu, kita nak belajar dan kita nak amalkan. Itu yang terbaik. Itulah yang terbaik dari sudut kesungguhan kita cari ilmu. Mudah-mudahan diberkati di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, para jemaah yang dikasihi dan dirahmati Allah, seperti biasa kita suka nak share dengan jemaah asal usul doa ini, ya. Nah, di sini kelebihan bila kita duduk dalam majlis ilmu. Kalau kita beli buku doa ni, boleh saja kita beli, kita baca. Tapi bila duduk dalam majlis ilmu, biasanya kita akan kembalikan balik apa yang kita amal ni kepada sandarannya, cerita di sebaliknya daripada hadis Nabi SAW yang berbicara tentang doa ini. Baik tuan-tuan dan dirahmati Allah, pertemuan yang terdahulu saya sempat baca sikit hadis ni. Hari ni kita habiskan bacaan ini. Walaupun demikian, saya ulang balik daripada awal hadis untuk bagi manfaat kepada kita semua. Mungkin kita dah lupa ataupun yang belum dengar lagi, kita perdengarkan kepada jemaah semua insya-Allah. Baik tuan-tuan, hadisnya An Abdurrahman ibni Abi Bakrah annahu qala li abih ya abati. An Abdurrahman ibni Abi Bakrah radhiyallahu anhu annahu qala li abih يا أبتي إني أسمعك تدعو كل غداة اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن فأنا أحب أن أستنى بسنته قال عباس فيه وتقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي فتدعو بهن فأحب أن أستنى بسنته قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأن كله لا إله إلا أنت وبعدهم يزيد على صاحبه. Baik tuan-tuan dan rahmati Allah SWT, hadis tadi yang kita baca riwayat Imam Abu Dawud dan disebut oleh para ulama statusnya hasan, maksudnya boleh diamalkan. Baik tuan-tuan, ceritanya jemaah dengar kisah yang menarik, kisah anak yang saleh dan ayah yang saleh, ya. Diceritakan daripada sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Abi Bakrah radhiyallahu anhuma. Dia kata sesungguhnya, ya, Abdurrahman ini satu hari dia pernah sebut dekat ayah dia. Ayah dia siapa? Abu Bakrah tadilah. Tuan-tuan ingat nama Abdurrahman dan Abu Bakrah. Abdurrahman bercakap dengan ayahdanya Abu Bakrah, ya abati, wahai ayahdaku yang aku kasihi. Ya, bahasa Arab kalau kata ya abi cukup dah dengan masuk wahai abah, wahai ayahku. Tapi kalau sebut ya abati, dia dengan maksud panggilan penuh kasih sayang. Maksudnya kita memang diajar pun demikian, kalau panggil ayah kita dengan penuh kasih sayang, tuan-tuan, ya. Begitu juga dengan anak, boleh saja dipanggil ya ibni, wahai anakdaku, tapi dipanggil dengan ya bunayya. Nah, macam mana Luqmanul Hakim bercakap dengan anaknya ya bunayya. Bunayya tu dengan maksud wahai anak anda ku yang aku kasihi. Ini cantik kalau anda bincang di sudut parenting skill, sebenarnya dalam Islam telah terkehadapan dari sudut kita saling memanggil dengan penuh kasih sayang. Baik tuan-tuan, mandang kita nak fokus kepada poin doa ini, zikir ini. Kita lihat bagaimana kata Abdurrahman, wahai ayah anda ku yang aku kasihi. Inni asma'uka, sesungguhnya anak anda mendengar ayah anda berdoa pada setiap waktu pagi. Kullu ghada, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Kata Abdurrahman, abah yang anak anda sayangi, anak anda dengar abah baca bacaan Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Kemudian siap lagi Abdurrahman kata, bukan takat dengar je, dia kata anak anda dapati ayah anda tu'iduha salasan. Ayah repeat 3 kali baca, ya. Ayah ulang 3 kali baca. 3 times tu'iduha salasan. Hina tusbih, waktu bila? Ketika waktu pagi. Dan juga anak anda dapati petang pun abah ulang lagi sebanyak 3 kali. Subhanallah. Tuan-tuan, nampak anak perhati bapak buat apa. Kita pun macam tu lah juga. Macam kita sebut sebelum ni tuan-tuan.
Anak kita tengok je kita, ya. Kalau kita duk rajin dengan phone kita, apa yang tak layan benda lain, balik kerja pegang phone, nak tidur pegang phone, duduk hidup kita dengan telefon je, dengan set je. Jadi anak kita pun duk pati bapak aku ni dengan benda ni je. Kalau bapak balik buka layan Netflix pula, ya. Anak duk pati je. Bila bapak aku ni baca Quran, bila bapak aku ni berzikir. Tapi kalau bapaknya berzikir, Masya Allah, ada waktu pagi dia dengar ayah dia baca baca Quran ke, berzikir. Tuan-tuan, waktu pagi, waktu petang, anak pun perhati kita. Anak pun akan ikut. Lagi cantik kalau kita baca kuat-kuat, dia ada dengar sekali. Subhanallah. Ini saya share pengalaman peribadi dan tuan-tuan. Bukan nak puja ayah abah saya tak. Moga Allah merahmati ayah anda saya. Saya tengok kehidupan ayah di rumah, tuan-tuan, sejak kecil sampai sekarang pun, setiap kali lepas solat subuh, dia mesti ambil Quran baca. Dan dia tak pernah kata kat saya, Salahuddin, baca Quran lepas subuh. Dia ajar dengan khuduah dia, baik kondak dengan apa yang dia buat tadi, kita berhati, abah aku setiap kali lepas main subuh, dia mesti baca Quran. Saya pun bila balik kampung, kat masjid, bawa kalau anak saya sekali, tengok Tok Wan, Tok Wan tu baca Quran, lepas subuh dia mesti pegang Quran dulu. Dia tak pegang benda lain, dia tak keluar handphone dia baca, dia tak tengok handphone dia. Dia mesti baca Quran. So kita dapat, Masya Allah. Memang sebenarnya dalam kehidupan pun macam tu lah tuan-tuan. Begitu juga ada sudut cakap kita, perbuatan. Kalau kat rumah, mulut kita cakap yang tak baik pada isteri kita, pada ibunya. Begitu juga isteri, kaum ibu, ibunya bercakap tak baik pada ayahnya. Anak ni dengar. Nanti masa bila dia keluar, kalau dia bercakap dengan adik-adik dia, tiba-tiba keluar carutan ke perkataan yang tak baik, dapat mana? Dia kata hari tu dengar Abi marah masa tengah drive tu, Abi bengang kat orang depan, Abi ada cakap benda tak baik. Dia dapat, rupanya aku pernah tercakap. Kita pun, ya Allah, macam kita tak sangka, waktu yang kita tak sedar, kita duduk marah kat orang, rupanya waktu tu anak kita tangkap, dia serap masuk dalam kepala dia. Ini dia anak ni, otak dia macam span, dan dia serap semua. Ini yang paling takut sekali jadi ibu ayah. Baik, kita ambil pengajaran daripada apa yang disebutkan di sini. Rupanya Abdul Rahman ini, dia perhati abah dia baca 3 kali pagi, 3 kali petang. Siap dia tahu 3 kali abah dia baca. Bacaan Allahumma afini fi badani ini, abah dia baca 3 kali. Kemudian tengok macam mana ayah dia reply, respon daripada ayah yang salih ini. Ya? Kata si ayah, faqala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u bihin. Anak-anakku, sesungguhnya abah ini, ayah anda telah mendengar bahawa Nabi kita, bahawa Rasulullah SAW mendengar Rasulullah membaca bacaan ini. Rasulullah berdoa dengan doa ini. Kemudian ayah dia kata, fa'ana uhibbu, ungkapan yang sangat baik, fa'ana uhibbu an astanna bihi. Dan sesungguhnya abah suka, abah cinta, abah sayang, nak ikut sebiji, setepat mungkin macam mana Nabi buat. Astanna dengan maksud mengikuti sunnah Nabi, menjejaki, menelusuri, buat sedekat mungkin macam mana Nabi SAW buat. Inilah Masya Allah perkara yang paling baik kita tinggalkan pada anak kita, tuan-tuan. Apa-apa yang kita dapat daripada Nabi SAW, kita sebarkan pada anak kita. Dan apa-apa yang kita beramal, langkah baiknya kita tahu benda itu datang daripada Rasulullah SAW. Saya ada baca satu huraian seorang alim tu, dia kata, dia kata, walaupun kamu belajar doa, zikir, amalan-amalan yang baik, memang kamu ambil daripada tok guru sekian, ustaz sekian, syekh sekian. Tapi alangkah baiknya, selain kamu sebut nama guru kamu tadi, elok juga kamu bagi tahu bahawa ini ada dalam hadis Nabi, sesungguhnya dia datang daripada Rasulullah SAW. Kamu telah menghubungkan anak kamu dengan Rasul yang kamu sayangi, dan kamu telah menanam kasih dan cinta kamu bukan takat kepada guru yang mengajar kepada kamu, tetapi kepada Rasulullah SAW yang asal-usul doa dan zikir ni sampai pada dia. Baik tuan-tuan, jadi macam malam ni kita belajar, tuan-tuan dengar dan kuliah ni, eloknya kita beritahu, abah belajar daripada kitab, daripada perisai Muslim, daripada hadis Nabi SAW, bahawa Nabi yang ajar kita. Nabi baca bacaan ini. Once bila kita kata Nabi sebut, kita akan pegang sungguh-sungguh. Kita takkan tinggal dia. Kita beramal sungguh-sungguh seperti mana istiqamahnya Abu Bakr dan diikuti oleh anak andanya yang bernama Abdul Rahman. Subhanallah. Baik tuan-tuan dan rahmati Allah SWT. Kemudiannya, kata Ibnu, kata Abbas radhiyallahu anhu, dia cerita, ada tambahan riwayat, ya, itu yang saya sebut, bahagian yang kedua, disebutkan juga dalam satu kisah yang lain, bahawa Abu Bakrah juga beritahu, bahawa Abdul Rahman juga menyatakan bahawa ayahandanya ada menyambung lagi dengan bacaan, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr, la ilaha illa anta. Kemudian kata Abdul Rahman lagi, fatad'u, disebut, dia kata, fatad'u, tu'iduha thalasan,
tu'iduha salasan. Ayah anda telah ulang juga bacaan doa Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakhr tadi. Ayah ulang sebanyak 3 kali waktu pagi ketika ayah berada pada waktu pagi, wa salasan hina tumsi, dan pada waktu petang pun abah doa macam tu juga. Jadi ayah dia pun respon sekali lagi, sesungguhnya ayah anda suka buat seperti mana yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan, dalam tambahan riwayat Abbas ini ada nyatakan ada sikit lagi doa, cuma tidak ada disebut dalam buku kita ini. Dia berada di dalam bahagian yang lain, nanti kita akan tengok, iaitulah doa Allahumma rahmataka arju, ya Allah rahmatmu sangat aku harapkan. Fala takilni ila nafsi tarfat ain, jangan biarkan diriku bergantung pada diri, jangan biarkan aku bergantung kepada diriku walaupun sekelip mata. Wa aslih li sya'ni kullah, ya Allah perelokkanlah segala urusanku. La ilaha illa anta, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan engkau, ya Allah. Baik tuan-tuan dan dirahmati Allah, cantik doa tadi. Tadi suka saya nak kempen jemaah yang dikasih, musim orang ada kempen ni, kita kempen yang nilai juga tuan-tuan ya. Selain tadi, awal-awal tadi kita doa kepada pemimpin, tuan-tuan, apa yang kita boleh buat sekarang, pegang awam-awam, banyak berdoa kepada Allah SWT. Dan kempen saya sebutkan tadi adalah kempen ikut apa yang Nabi baca. Ya, ikut apa yang Nabi SAW baca, seboleh-bolehnya kita jangan tinggal. Kita istiqamah baca, waktu bila? Pada waktu pagi kita baca ulang 3 kali, petang kita baca ulang 3 kali juga. Seperti mana kita pernah sebut sebelum ni, bila kata zikir pagi, dia bermula setiap kali selepas solat subuh, dah habis zikir solat, lepas solat tu satu, dia bermula lepas solat subuh sehinggalah tuan-tuan terbit matahari. Itu the best time, waktu afdal untuk baca zikir pagi. Dan ia boleh naik sampai sebelum zuhur, jika tidak berkesempatan masih boleh dibaca lagi, masih lagi disebut dalam grup zikir pagi. Manakala pada waktu petang, bermula selepas solat asar, zikir lepas solat tu satu dah, kemudian kita tambah zikir petang, dia terbaiknya dibaca sampai waktu nak tenggelam matahari, andal ghurub, dekat nak masuk maghrib. Itu the best time, afdalul waqt, waktu terbaik untuk baca zikir petang. Ya, yeah? Kemudian jika tidak sempat, dia boleh naik waktunya sampai ke tengah malam. Kalau kita terlupa sebelum tidur tu, kita tengah Allah akbar, lupa nak baca Allah maafini fi badani ni, tuan-tuan sama-sama nak lelap tu, ulang Allah maafini fi badani, Allah maafini fi sami, Allah maafini fi basri, la ilah dan anta, ila akhir doa, sehingga habis doa tersebut. Baik tuan-tuan, ini bacaan yang diajar oleh Rasulullah SAW, diambil kemas oleh Abu Bakrah, diulang-ulang dia sehingga didengar oleh anak dia Abdul Rahman. Moga Allah Ta'ala merahmati Abdul Rahman dan Abu Bakrah, kerana sebab mereka ini, bacaan ini tuan-tuan telah disimpan oleh mereka dan para ulama terdahulu, lalu sampai dekat kita pada hari ini, kita dapat dengan asbab mereka. Moga Allah meradai mereka. Jadi tinggal lagi atas kita lah untuk beramal dengan amalan ini. Kemudian tuan-tuan, mudah-mudahan kita juga train tarbiyah anak isteri kita beramal dengan bacaan ini. Paling-paling tidak pun kalau kita tak ada nak sebut, kita dah keluar pergi kerja, sekarang ni banyak dibuat dalam bentuk poster kecil-kecil tuan-tuan. Kita ambil gambar tu, kita share pada wife kita, pada group family kita. Biarlah kita jadi orang yang sentiasa mengingatkan orang lain untuk berzikir kepada Allah. Pagi hantar pula zikir pagi, petang jap lagi hantar pula pengingat dia. Sampai bila tuan-tuan? Sampai kita mati, sampai kita tak larat dah tuan-tuan, kita tetap buat kerja dakwah ni. Kita juga berdoa agar Allah istiqamahkan kita beramal dengan amalan yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Baik tuan-tuan dan dirahmati Allah SWT, saya bacakan syarah kepada doa ini. Menariknya, Syekh Dr. Said di dalam huraian lanjut dia, dia ada nyatakan beberapa pengajaran yang boleh kita ambil di sini. Pertama sekali, pada jemaah kita tengok, doa kita minta pada Allah agar Allah bagi afiat. Afiat ini dengan maksud Allah pelihara kita daripada segala tidak perkara yang tidak baik, disebut dalam syarah dia, ai ij'al badani mu'afan minal amrad, ya Allah kau pelihara hamba-Mu ini, engkau kurniakan afiat kepada tubuh badan hamba-Mu ini, dijauhkan daripada segala penyakit, ya, al amrad wal asqam, likai astaina bizalika ala ta'atik. Untuk apa? Masya-Allah, diurai lanjut, ya Allah mudah-mudahan bila aku sihat, aku dijauhkan daripada penyakit, aku dikurniakan kekuatan untuk melakukan ketaatan kepada-Mu. Bukan sihat ni sebab kita apa boleh ke sana kemari, boleh keluar cari rezeki dan sebagainya, boleh main. Itu insya-Allah memang untuk keduniaan memang kita perlukan tu. Yang penting ialah, ya Allah kau bagi aku sihat dan aku ditaufikkan dapat buat baik, dapat melakukan ketaatan. Astainu bizalika ala ta'atik, ya Rabb.
aku dapat menggunakan kesihatan tadi untuk melakukan ketaatan kepada-Mu ya Allah. Masya Allah, disebutkan juga oleh para ulama, walaupun kita sebut pada badan tadi, sebenarnya juga dia kata termasuk sekali, dia kata wa hadza yashmal marad al jasad wa marad al qalb. Ya Allah, aku mohon afiat bukan takat daripada penyakit yang kepada tubuh badan, tapi yang terkena pada jiwa, hati dan perasaan aku. Ya Allah, jauhkan sifat-sifat tidak elok juga pada tubuh dalam hati aku ini. Ya, sifat-sifat buruk minta dijauhkan, penyakit-penyakit hati. Baik. Kemudian para jemaah, seterusnya kita minta kepada Allah, ya, agar Allah bagi afiat pada pendengaran kita. Tuan-tuan, kenapa pendengaran dan penglihatan sangat penting disebut dalam hadis ni? Kata ulama, kerana dua jalan ini adalah jalan besar untuk dapat ilmu dan jalan besar juga untuk melakukan perkara tidak baik. Mata, telinga, ini penting tuan-tuan. Ya, al-hawas, panca indera ini sangat penting. Jika dia tidak sehat, jika dia tidak afiat, jika dia tidak dikurniakan dengan sudut berfungsi dengan baik, mana mungkin kita dapat ilmu dengan baik. Ya, mata tak boleh nak tengok dengan baik, telinga pun tak boleh dengar dengan baik, susah kita nak dapatkan kebaikan. Justru kata ulama, dia kata, ya Allah, bagi afiat pada telinga aku ini, mudah-mudahan aku tidak dengar perkara-perkara yang kau tidak redha. Bila telinga aku sihat, aku buat perkara-perkara yang engkau suka. Asila ila mahabbati, aku buat benda-benda yang engkau tolong aku untuk aku taat perintahmu. Ay al-quwwatul mudi'atu fil jarih wa iradatul istima' bi'ayna. Baik, dia kata kesihatan telinga yang dapat membawa aku mendengar perkara-perkara baik. Di awal ni kita minta, ya Allah, bagi kesihatan pada telinga aku ini agar telinga aku sentiasa suka dengan perkara-perkara yang membawa aku cinta dan kasih kepada-Mu. Telinga sihat, suka dengan orang baca Quran, suka dengan pengajian, perkataan-perkataan yang baik. Tapi kalau telinga tu dah tak suka benda baik, ni jadi masalah kan? Ya? Kalau telinga suka dengar benda-benda yang mungkar, benda-benda yang Allah tidak redha, itu petanda-petanda yang tidak baik pada diri kita. Cepat kita bertaubat, minta ampun kepada Allah. Jadi kalau telinga kita suka kepada kebaikan, mudah tertarik untuk mendengar perkara yang membawa kita untuk cinta pada Allah dan Rasulnya, itu satu isyarat yang baik untuk kita. Seterusnya, minta Allah bagi afiat pada penglihatan. Dengan maksud dia kata, bi'idamatin nazar fi ayatikal kauniyah adala ala tauhidik. Masya Allah. Agar mata aku yang sihat ni nanti Allah, aku akan suka dan kasih cinta melihat alam ciptaan-Mu. Ya? Yang menandakan kepada keesaan-Mu. Mata ni bila tengok sesuatu, kita nampak kebesaran Allah. Ya? Tuan-tuan, kita pergi tengok alam di mana-mana sahaja, kita pergi keluar rumah je, kita nampak pokok, nampak langit, ya? Nampak segala apa yang berlaku depan mata kita, kita nampak keagungan dan kebesaran Allah. Kita hari-hari keluar pergi kerja kan tuan-tuan, tengok macam-macam, tapi kita tak berasa pun benda tu bawa kepada teringat pada Allah. Ya? Kita kadang tengok saja, tapi kalau kita tengok tu, Allah Akbar, kita tengok langit, ya? Tengok pokok-pokok, tengok alam seluruhnya, subhanallah. Pada waktu malam pun kita boleh tengok pertukaran siang dan malam, tengok bulan, tengok alam ini, kita merasakan akan kebesaran Allah. Begitu juga dia kata, wa ayatika syar'iyyah adalah ala sidqir rusuli. Begitu juga, bukan takat tengok kebesaran alam, tengok keindahan alam menandakan kebesaran Allah, kita juga suka melihat dengan mata kepala kita ayat-ayat Allah, ya, sunnah Rasulullah SAW. Mata mudah baca Quran, mudah untuk faham Al-Quran, memahami agama Allah, memahami ilmu dan sebagainya. Baik tuan-tuan dan rahmatil Allah SWT. Jadi para ulama ada hurai lagi, menariknya dia kata juga, sebenarnya masa kita minta pada badan tadi, bukankah dia telah merangkumi telinga dan mata sekali? Tuan-tuan, ya benar. Namun kenapa dikhususkan? Kerana ada kepentingannya, ya. Apabila ditaksiskan, lepas kita minta secara umum tubuh badan tadi, termasuk telinga, mata sekali lah, tapi kita detailkan ya, kita sebut pada pendengaran dan penglihatan, kerana menunjukkan kepentingan kedua tempat ini, jalan ini, kerana kedua-duanya adalah perkara yang sangat-sangat kita perlu jaga agar dia membawa kita kepada taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tuan-tuan, selepas doa itu kita tutup dengan kalimah tauhid yang sangat penting. Kita kata la ilaha illa anta. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau ya Allah. Jadi bila kita sedar, kita berdoa minta keafiatan tadi, hanya-hanya yang boleh bagi ini, perkara ini adalah Allah yang Maha Berkuasa. Dialah yang boleh bagi, dialah yang boleh jaga, dialah boleh kontrol, dialah boleh halang daripada segala perkara tidak baik.
Jadi kita balik-balik pada Allah. Bukan sebab aku ni jaga kesihatan mata, jaga kesihatan telinga. Itu memang sebab-sebab yang perlu kita ambil. Ya, harus diingat, makanlah ubat apa pun, makanlah suplemen apa pun, nak bagi cerah mata, nak bagi telinga elok, bagi sihat tubuh badan, segala jenis suplemen ambil. Harus diingat, pergantungan sepenuhnya adalah kepada Allah, bukan kepada barang tu, tuan-tuan. Itu adalah usaha. Sebab tu kena sebut alhamdulillah dengan izin Allah. Yang ni jangan lepas. Jangan kata ai ni sejak ai makan suplemen ni memang tak pernah sakit ni. Makan makanan sunnah dia tak pernah kait kepada Allah SWT. Dia sembang tu bunyi kemas. Kemudian jenis jual produk pula, jenis live pula, influencer. Kalau tuan-tuan dengar kadang-kadang ayat-ayat tu, nak gantung pada Allah tu jadi payah sangat. Ya, tuan-tuan, yang tu lah kita nak sebut. Kita perhatikan, cuba tengok diri kita sendiri. Ya, saya pun ada pengalaman peribadi juga. Saya cerita pada tuan-tuan tu, masa balik kampung jumpa adik-adik. Sekali tu kakak saya beritahu, kakak saya ni, kami orang Perak, kalau kakak sulung panggil Yong. Ya, Yong ni pergi klinik ni, kalau pergi klinik tu, balik rumah, ubat doktor tu memang terbaik. Cepat sembuh. Saya kata, Yong, kalau elok, lapik sikit, cuba dengan izin Allah. Kata abah saya kata, betul cakap Salihuddin tu. Dia kata, tolong tegur kakak kita. Kakak kita kadang-kadang, mungkin dia tak kesempatan nak dengar pengajian, ataupun dia bukan pengajian agama dulu ke sebagainya. Begitulah adik-beradik kita, tentu kita saling peringatkan. Ya? Isteri kita ke, kita ke. Kalau tak jumpa doktor ni, tak tahulah anak kita ni macam mana. Ayat tu ayat akidah, tuan-tuan, ya. Alhamdulillah dengan izin Allah, Allah Taala dorongkan kita jumpa dengan doktor pakar ni, rawat anak kita, alhamdulillah sihat dengan izin Allah. Baik. Sebab tu doa tadi cantik ditutup apa? La ilaha illa anta. Afiat kamu tadi bukan sebab kamu orang yang memang jenis jaga kesihatan. Dengan senamanya, dengan makanan kesihatannya, kayuh basikal sana sini, tuan-tuan, dengan panjat gunung, masya-Allah, memang fit orangnya, hebat orangnya. Tapi harus diingat yang bagi adalah la ilaha illa anta. Yang nak tanam curucuk iman ni dalam diri kita, tuan-tuan, pada isteri dan anak-anak kita. Begitu juga doa seterusnya yang kita tengok, Nabi ajar supaya minta jauh daripada kekufuran. Benda serius, tuan-tuan. Sebab kufur ni benda serius, sebab tu kena minta Allah pelihara. Allahumma inni a'udzubika minal kufri. Kekufuran, kufur paling takut kita kufur mensyirikkan Allah. Dan kufur yang bahaya juga adalah kufur nikmat Allah. Berapa banyak nikmat kita makan, Allah bagi pada kita, tapi kita tidak bersyukur padanya. Kufur nikmat, na'uzubillah. Syarahnya panjang, tuan, saya cuba ringkaskan. Jadi bahasa di sini kata ulama, ya Allah, kau peliharalah kami ini, ya, supaya kami ini dijauhkan daripada kekufuran. Allahumma inni a'uzubika minal kufri. Kemudian Allahumma inni a'uzubika minal faqri. Ya Allah, kami juga takut kami terjatuh jadi orang yang fakir, ya, dalam keadaan fakri ini, tuan-tuan, sehinggakan ada ketikanya bila orang terlalu susah, terlalu fakir, kadang-kadang dia mempertikaikan takdir Allah. Ya, dia kata, ustaz, saya ni memang susah dah, usah apa pun tak pernah-pernah senang, ya, tak tahulah apa Allah bagi kat saya ni, ha, dia sebut. Jadi kita kadang jumpa-jumpa orang susah ni, ada ketikanya ungkapan-ungkapan dia juga mewujudkan satu benda yang mungkin kita raikan situasi dia, cuma ada ketikanya mungkin tidak patut disebut demikian. Kerana kekufuran, kefakiran itu mengakibatkan dia terlalu dalam keadaan ittirar, dia ittirar ila ma la yumkinu ta'ayush dunahu. Dia terlalu susah, dia terdesak, ya, bila orang terlalu terdesak sebagainya, sehingga dia lupa kepada Tuhan dia. Jadi kita minta jauh, jangan jadi orang yang terlalu, ya Allah, jangan jadi kami ini orang yang dalam keadaan fakir, na'uzubillah, ya. Seterusnya, antara benda penting, minta jauh daripada kufur, minta jauh daripada kefakiran, minta jauh daripada azab kubur. Wa a'udzu bika min azabil qabr. Ya Allah, aku mohon berlindung denganmu daripada azab kubur. Tuan-tuan, kalau jemaah masih ingat, dalam doa-doa yang kita pernah belajar, doa sebelum bagi salam, selepas tahiyat akhir, antaranya Nabi ajar kepada kita, Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabr wa min azab jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Nabi pesan kepada sahabat di penghujung solat, jangan lupa minta selamat daripada arba', daripada empat perkara. Antaranya, ya Allah, aku mohon berlindung denganmu daripada azab kubur. Tuan-tuan, kata ulama, ya, dibahaskan para sahabat, seingat saya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi, kenapa Nabi banyak minta doa, minta selamat daripada azab kubur, menunjukkan keseriusannya
azab kubur ni akidah sunnah wal jamaah kita berfahaman memang Allah Ta'ala takdirkan wujud di alam kubur sana. Jadi menjadi satu benda yang menggerunkan kita. Jadi bila kita risau, kita gerun, oleh kerana itu kita minta selalu, ya Allah jauhkan aku daripada azab kubur. Dalam solat kita minta di hujung solat. Zikir pagi dan petang diulang, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah minta jauh daripada azab kubur ini. Diceritakan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, tuan-tuan, apabila dia berada di sisi kubur, dilihat dia dalam keadaan menangis terisak-isak, basah janggut dia. Lalu dia tanya kepada Uthman bin Affan, wahai Uthman, kenapa kalau kamu ini dalam keadaan sedemikian teruk sangat, kalau kita cerita dekat kamu pasal syurga neraka sebagainya, tidaklah sampuk kamu sampai ke tahap ini, tapi bila berada di dekat dengan kubur ini, di sisi kubur, nampak kamu teruk sangat. Dia kata, kubur awal manazil akhirah, kubur ini adalah stesen awal sebelum pergi akhirat. Kalau siapa lepas dekat sini, maka lepaslah di akhirat nanti. Kalau kat sini bermasalah, sangkut habis sampai ke depan. Itu dia punya kesedaran dia bila mana dia duduk dekat sisi kubur. Baik tuan-tuan, mandangkan masa kita dah dekat nak solat. Jadi akhirnya saya tutup di sini. Kata ulama tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT, doa tadi mengajar kepada kita mohon kepada Allah minta al-afiyah. Tuan-tuan, ada satu hadis yang lain, dia sekadar doa, Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Ya Allah, aku mohon kepadamu daripada, aku mohon sesungguhnya mohon kepadamu al-afiyah, keselamatan, keafiatan daripada segala perkara. Kata Nabi SAW, saya tutup dengan hadis ni dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, ya tuan-tuan. Hadis ini sahih, kata Nabi, salullah al-afwa wal-afiyah, salulah minta kepada Allah, mohonlah kepada Allah kemaafan dan al-afiyah. Fa inna ahadan lam yu'ta ba'da al-yaqin khayra min al-afiyah, sesungguhnya seseorang itu tidak dianugerahkan, diberikan selepas yakin kepada Allah yang lebih baik daripada itu melainkan al-afiyah. Maksudnya al-afiyah ini mohon keselamatan, kesejahteraan daripada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah taufikkan hamba Allah depan ini dan jemaah yang dikasihi untuk beramal dengan doa yang diajar oleh Abu Bakrah tadi kepada anak-anaknya Abdul Rahman, yang dia belajar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saat pada saat ini dah kita belajar, insya-Allah esok lusa dan hari seterusnya kita jangan tinggal tuan-tuan, ya. Pakat-pakat pengingat suami ingatkan isteri, isteri ingatkan suami, kita ingat kawan-kawan, insya-Allah moga-moga kita jadi orang yang sentiasa istiqamah beramal dengan doa dan zikir Rasulullah SAW ini. Sekadar itu dulu, mohon maaf atas salah silap dan tutur kata. Kita tangguh majlis semua kita dengan kafaratul majlis. Tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin ila liqa. Barakallahu fikum jami'an. Jumpa lagi insyaAllah. Jazakumullah khairan. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.